Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah kita ketemu lagi dengan bulan Ramadan. Bulan di mana orang-orang spesial, orang-orang yang sangat istimewa dipanggil oleh Allah untuk beribadah kepada-Nya. Dan ibadah yang Allah wajibkan di bulan ini juga ibadah yang sangat istimewa. Makanya Allah memanggil orang-orang istimewa ini dengan sebutan ya ayyuhalladzina amanu. Mereka yang istimewa ini adalah orang-orang yang aman, yang punya iman di dalam dada. Dan Allah mengajak orang-orang ini untuk berpuasa. Itu sebabnya meskipun ramai sekali orang-orang yang berpuasa, banyak sekali orang-orang yang berpuasa, tapi tidak semuanya mendapatkan ganjaran yang sama. Kalau kita pernah dengar hadis, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa saja yang berpuasa di bulan Ramadan penuh keimanan dan keikhlasan, maka akan diampuni semua dosanya oleh Allah, dosa-dosa yang lalu. Siapa yang mendapatkan ganjaran yang seperti itu? Orang-orang yang memenuhi syarat. Dan syaratnya adalah shoma ramadhana imanan wahdisan, dimulai dengan iman dan keikhlasan. Itu sebabnya mari, kalaupun kita tidak mampu untuk menjalani Ramadan ini dengan sempurna sehingga tidak berhasil kita mencapai takwa, paling tidak kita memperbaiki iman kita. Sehingga paling tidak, kalaupun kali ini gagal, setelah Ramadan paling tidak kita sudah menjadi orang beriman walaupun belum berhasil bertakwa. Untung-untung usaha yang kita lakukan insya Allah dibantu oleh Allah sehingga kita masuk ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Semoga Allah membantu kita, memberi kita hidayah sehingga mudah bagi kita untuk menjalani ibadah bulan Ramadan sehingga kita mampu mencapai iman dan insya Allah mampu mencapai ketakwaan. Dan Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.